Pemerintah Kabupaten Sukamara bersama BKSDA Kalimantan Tengah melepas liarkan rusa sambar ke kawasan Suaka Margasatwa Lamandau pada Selasa 12 September 2023. Dalam kegiatan tersebut ada 4 ekor rusa sambar hasil dari penangkaran PT KSK yang sebelum dilepas liarkan diberi nama oleh Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, dan Perwira Penghubung Kodim 1014 Pangkalan Bun di Sukamara. Bupati Sukamara Haji Windu Subagio mengatakan bahwa pelepas liaran rusa sambar ini merupakan aksi nyata untuk mewariskan bumi yang lebih baik untuk anak cucu ke depan. Pelepas liaran rusa sambar merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Konservasi Alam Nasional Kalimantan Tengah tahun 2023 yang puncak acaranya diselenggarakan di Taman Wisata Alam Bukit Tengkiling Palangkaraya pada Oktober mendatang. Konservasi alam merupakan gerakan perlindungan dan pemeliharaan alam serta sumber daya secara teratur untuk mencegah dari kerusakan. Dalam kesempatan itu, Bupati ajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sukamara untuk ikut menjaga dan melestarikan keberadaan rusa sambar yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Aja kita saksikan bersama, alhamdulillah kita bersama-sama melakukan pelepasan dan pemberian nama rusa sambar. Rusa sambar ini asalnya dari penakaran PT Kalimantan Sawit Kusuma, tentunya bekerja sama dengan BKSDA Kalimantan Tengah. Jadi untuk keperluan dan kepentingan pelestarian, maka pada hari ini kita melepaskan rusa sebanyak 4 ekor di daerah ataupun di kawasan Suaka Margasatwa Lamandau, tentunya harapan di Kabupaten Sukamara ya. Tentunya harapan kita semua, mudah-mudahan rusa ini menjadi berkembang biak dan lestarilah dengan lingkungan yang ada. Sementara itu, Kepala SKW 2 BKSDA Kalimantan Tengah, Dendi Sutiadi, mengatakan bahwa Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah melepas liarkan 25 rusa sambar hasil penangkaran PT Kalimantan Sawit Kusuma secara bertahap di kawasan Suaka Margasatwa Lamandau. Untuk tahap awal sebanyak 4 ekor rusa, terdiri dari 2 jantan dan 2 betina yang pada hari ini dilepas liarkan di kawasan Danau Burung Sukamara. Mandatory kewajiban dari penangkar adalah 10% dari jumlah populasi. Artinya sekarang kalau estimasi populasi 258 ekor, tanggung jawabnya ada 10%, jumlahnya berarti 25 ekor. Untuk seremoni kita bertahap 4 ekor. Nanti apa yang dikatakan tadi Pak Bupati adalah nanti kita akan pasang GPS kolar. Menurutnya, pelepas liaran rusa sambar dari penangkaran ke Suaka Margasatwa Lamandau ini tidak dapat dilakukan sekaligus. Hal itu untuk menghindari rusa mengalami stres pada saat pengambilan dari kandang penangkaran. Dari Kabupaten Sukamara, tim SBTV mengabarkan.